Assalamualaikum sahabat semua. Di sini saya mendapatkan pemberitahuan ke warga jika kemarin dia membongkar tumpukan kayu dan di dalam tumpukan kayu itu terdapat koloni lebah dan pada pagi ini akan kita ambil koloni lebah tersebut. Sekarang lebah madunya dia tergencet-gencet rusak karena keberadaannya berada di tumpukan kayu. Kita mencari keberadaan sang ratu lebah yang akan kita letakkan di kotak budidaya. Satu persatu sarang lebah ini akan kita bersihkan dan nanti kotak yang sarang yang masih bagus akan kita letakkan di dalam frame budidaya. Ini sarangnya hancur karena kemarin mungkin di saat mengambil kayu terjepit, sarangnya lecek, penyet terkena gencetan kayu. Sekarang, wah sarangnya. Sarangnya rusak. Kita mencari ratunya. Sahabat semua, ini ratu lebahnya sudah saya dapatkan. Ini saya masukkan ke dalam kurungan. Kita dapatkan, kemudian kita masukkan ke dalam frame budidaya atau di dalam kotak. Tuh, beberapa lebah telah mengurubutinya. Dan saya menempatkan sarang yang masih bagus, saya letakkan di dalam kotak budidaya ini. Sahabat semua, koloni lebahnya yang tadi kita bina. Bisa nggak muat di kotak ini ya? Muat pak, kalau masalah muatnya muat. Kalau dia nggak muat nanti akan buat ratu baru lagi dia pak. Oh
dia enggak ini ya, kalau jadi memang sudah ini mas ya, sudah di tempat. Sahabat semua, ini koloni lebahnya tadi keluar dari sarang semua karena dia observasi keberadaan sarang baru. Dan sekarang koloni lebah ini akan balik lagi ke kotak budidaya. Yang semula dia keluar, sekarang akan masuk lagi ke kotak budidaya. Ini keluar, ini bisa dilihat sama-sama, dia masuk lagi ke dalam frame kotaknya. Langsung semuanya masuk ke dalam kotak. Terima kasih sahabat semua yang sudah support channel Majen 009. Sampai lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ke situ dulu, Mas.